karena udah tahu pengemudi kendaraan tuh gak boleh main HP. Pengemudi kendaraan di ruas jalan itu kecepatan 80. Nah ini akan kita sampaikan ke JPU untuk meyakinkan. Jadi kelalaian yang kemudian juga kelalaian dan sengajaan informasi itu ada Pak, berdasarkan perkembangan penyidikan yang dikatakan main HP sehingga. Iya, itu untuk sementara hasil pemeriksaan kami, keterangan-keterangan ini telah menguatkan bahwa betul dia main HP. Makanya saya sampaikan tadi, HP-nya apa? Di medsos ada. Terus, betul dia mengirim chat ke bapaknya pada jam 11.55. Mengirim chat, berarti kan dia pada saat mobil. Sedangkan perjalanan sampai menuju TKP, sekitar cuma 30 menit. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.